Relawan BHC PKS Bogor Barat Kota berbagi takjil setiap hari di bulan Ramadan. Yunit selaku koordinator relawan BHC PKS berbagi takjil di bulan Ramadan kepada relawan-relawan BHC khususnya dan tetangga sekitar tempat tinggalnya. Program berbagi setiap hari di bulan Ramadan berawal dari niat pribadi Yunit selaku koordinator dengan anak, bertujuan untuk mengajarkan kepada anak berbagi di usia dini agar anak terbiasa peduli sesama. Karena di luar sana banyak masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, walaupun sedikit, tapi sangat berarti untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Setelah berjalan program berbagi setiap hari di bulan Ramadan, banyak donatur dari rekan relawan juga yang tersentuh hatinya ingin ikut berbagi, dari niat kecil-kecilan sekarang bertambah sedikit demi sedikit. Selain program berbagi setiap hari di bulan Ramadan, program berbagi yang sudah berjalan sebelumnya, ada program Jumat Berkah Berbagi yang juga dikoordinator Wiwit. Antusias warga yang menerima takjil sangat berterima kasih banyak dan merasa senang, karena di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang tadinya kerja sekarang menjadi pengangguran, ada juga yang tadinya usahanya maju, sekarang menyusut. Yunit selaku koordinator berharap, program berbagi bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan lainnya pun tetap terus bisa berbagi, karena dengan berbagi dan menyisihkan sedikit harta yang kita miliki, insya Allah kita mendapatkan pahala dan meningkatkan keimanan kita. Sudah memberikan takjil ini, mudah-mudahan DHC selalu nomor satu. Selain dari rekan-rekan nih, ada gak nih dari donatur? Dari Cilandek Bogor Barat, reporter Firman Kutualang dan Rizal melaporkan.